Allah'u Ekber Allah Allah'u Ekber Allah اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول 了，说了。<music> لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Tengah dibahas berkenaan dengan kekacauan pada masa Hadrat Abu Bakar Dallaw Anhu. Berkenaan dengan hal ini, Hadrat Akhtas Masih Maud salam bersabda dalam buku Sirrul Khilafah. Ibn Khaldun menulis, Orang-orang dari kalangan umum dan khusus telah murtad. Banu Teh, Banu Asad berkumpul di tangan Tulaiha. Banu Ghatfan murtad, Banu Hawazun murtad, mereka berhenti membayar zakat, pemimpin Banu Sulaim juga murtad, begitu juga kondisinya sama di berbagai tempat. Ibnu Asir dalam kitab sejarahnya menulis, Arab sudah murtad, kemunafikan orang-orang dari kalangan umum dan khusus telah zahir, Orang-orang Yahudi dan Kristen mulai menonton pemandangan ini dengan penuh antusias disebabkan oleh kewafatan nabinya, jumlahnya yang tinggal sedikit dan banyaknya jumlah musuh. Kondisi umat Islam menjadi sedemikian rupa sehingga berkumpul di satu tempat dalam kondisi mencekam dan mencari perlindungan. Orang-orang berkata kepada Hadrat Abu Bakar yang dianggap sebagai laskar Muslim oleh orang-orang hanyalah laskar Usama, dan seperti yang Tuhan saksikan sendiri, penduduk Arab telah memberontak kepada Anda. Untuk itu, tidaklah tepat jika huzur membiarkan laskar Muslim ini diberangkatkan. Hadrat Abu Bakar bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika sekalipun saya yakin." Sebagai akibatnya, binatang buas akan mencabik-cabikku. Tetap saja, saya akan mengirimkan laskar Usama sesuai dengan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak dapat merubah sesuatu yang telah diputuskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadrat Masih Muda islam bersabda. Abdullah bin Masud mengatakan, Pasca kewafatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kami berdiri pada satu tempat di mana jika seandainya Allah Ta'ala tidak berbuat ihsan kepada kami dengan perantaran Hazrat Abu Bakar, maka hampir saja kami akan binasa. Beliau mengumpulkan kami agar berperang untuk mengumpulkan zakat bintu Mahas yakni unta betina yang berusia satu tahun, dan bintu lawan, yakni unta betina berusia dua tahun. Menghadapi kampung-kampung Arab dan terus beribadah kepada Allah hingga ajal menjemput. Berkenaan dengan yang tengah dibahas ini, dapat saja menimbulkan kesalahpahaman dan dapat diajukan pertanyaan bahwa apakah di dalam Islam ditetapkan hukuman mati untuk orang yang murtad. Berkenaan dengan hal ini, saya akan jelaskan secara singkat. pasca kewafatan Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam ketika lebih kurang seluruh Arab memilih untuk murtad dan sebagian orang meninggalkan Islam secara terang-terangan sebagian lagi menolak untuk membayar zakat untuk itu Hadrat Abu Bakar memerangi mereka semua dalam kitab sejarah dan tarikh digunakan istilah murtadin untuk semua orang-orang itu yang karenanya para penulis sirat dan ulama di kemudian hari menjadi salah faham atau menjadi penyebab menyebarnya ajaran yang keliru, yakni seolah-olah hukuman bagi orang yang murtad adalah hukuman mati. Untuk itu, Hadrat Abu Bakar menyerukan jihad untuk menghadapi seluruh orang-orang murtad itu dan memerintahkan untuk membunuh mereka semua kecuali mereka bayat kembali masuk Islam. Dengan demikian, para ahli sejarah dan penulis sirat menetapkan Hadrat Abu Bakar sebagai pelindung Khatamun Nubuat dan pahlawannya. Padahal pada hakikatnya, pada masa Khalifah Rashidin, tidak ada pemikiran atau pandangan untuk melindungi akidah Khatamun Nubuat seperti itu, dan tidak juga pedang diangkat untuk menghadapi mereka dikarenakan khatam menubuat dalam kondisi terancam. Dan tidak juga mereka dibunuh karena hukuman untuk orang-orang murtad adalah hukuman mati. Rinciannya akan dijelaskan berikutnya. Kenapa diserukan perang untuk menghadapi mereka akan dijelaskan lebih lanjut. Sebelum itu perlu juga dijelaskan bahwa apakah Al-Qur'an Karim dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan hukuman mati bagi orang yang murtad atau ada hukuman lain yang ditetapkan. Dalam terminologi Islam, definisi murtad adalah orang yang berpaling dari Islam dan memilih kekufuran setelah masuk Islam. Jika kita membaca Al-Quran, kita akan mengetahui bahwa Allah Ta'ala di banyak tempat memang menyebutkan perihal orang-orang yang murtad, namun tidak menyebutkan adanya hukuman mati atau jenis hukuman duniawi tertentu. Berikut akan disampaikan beberapa ayat sebagai contoh. ayat pertama wa mayyar tadid minkum an dinihi fayamut wa huwa, huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun artinya Dan barang siapa di antara kamu berpaling dari agamanya, lalu ia mati, sedang ia masih dalam keadaan kafir, maka mereka itulah yang amalannya sia-sia di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni api. Mereka tinggal lama di dalamnya. Al-Baqarah 218 dalam ayat ini dijelaskan bahwa barang siapa yang murtad dari antara kamu dan pada akhirnya mati dalam keadaan kufur, dari ini jelaslah bahwa hukuman bagi orang murtad bukanlah hukuman mati. Karena jika memang hukumannya adalah hukuman mati, maka tidak akan disebutkan orang yang murtad yang pada akhirnya mati dalam keadaan kufur. Selanjutnya difirmankan pada tempat lain, Ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum andinihi. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء Wallahu wasi'un alim. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu murtad dari agamanya, maka Allah segera akan mendatangkan suatu kaum. Dia akan mencintai mereka dan mereka pun akan mencintainya. Mereka akan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang beriman dan keras terhadap orang-orang kafir. Mereka akan berjihad di jalan Allah dan tidak takut akan celaan seorang pencela. Itulah karunia Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas Maha Mengetahui. Al-Maidah ayat 55. Dalam ayat ini pun dalam menyebutkan perihal orang-orang yang murtad diberikan kabar suka bagi orang-orang beriman bahwa sebagai balasan bagi orang-orang seperti itu Allah Ta'ala akan menggantinya dengan kaum lain. Namun tidak disebutkan bahwa hukuman bagi orang yang murtad adalah hukuman mati atau suatu hukuman tertentu. Kemudian satu ayat lain yang dapat menjawab berbagai jenis keraguan dan pertanyaan, yaitu pada ayat berikut, surah An-Nisa, difirmankan, Innal ladhina amanu, thumma kafaru, thumma amanu, thumma kafaru, thumma zdadu kufran, lam yakunillahu liyaghfirullahum wala liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir kemudian beriman lagi kemudian kafir kemudian semakin bertambah dalam kekafiran Allah tidak akan pernah mengampuni mereka dan tidak pula akan menunjuki mereka jalan lurus An-Nisa 138. Di sini dibantah dengan sangat jelas bahwa hukuman bagi orang yang murtad bukan hukuman mati dan ini jugalah yang dijelaskan di dalam literatur-literatur kita dan para ahli tafsir pun menjelaskan hal itu. Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi menjelaskan secara singkat dalam terjemah Al-Quran beliau, bersabda, ayat ini membantah anggapan bahwa hukuman bagi orang murtad adalah hukuman mati. Untuk itu, difirmankan, jika ada yang murtad, lalu beriman lagi, lalu murtad lagi, dan kemudian beriman lagi, maka putusannya diserahkan kepada Allah Ta'ala, jika mati dalam keadaan kufur, maka sudah lazim ia akan menjadi penghuni neraka jahanam. Jika hukuman murtad adalah hukuman mati, maka tidak akan dinyatakan berkali-kali beriman dan kufur. Selain itu, terdapat beberapa ayat lain dalam Al-Quran karim yang pada prinsipnya membantah anggapan hukuman mati bagi orang yang murtad. Sebagaimana difirmankan Wakulil Hakku, فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب wasaat dan katakanlah inilah kebenaran dari Tuhanmu maka barang siapa menghendaki maka berimanlah dan barang siapa menghendaki maka ingkarlah sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang yang aniaya itu api dengan langit-langitnya mengepung mereka dan jika mereka berteriak, minta tolong, mereka akan ditolong dengan air laksana leburan timah yang akan menghanguskan wajah mereka. Alangkah buruknya minuman itu, dan alangkah buruk tempat tinggal itu. Al-Kahfi ayat 29 Dalam membantah pemaksaan jenis apapun, agama berfirman, La ikraha fiddin, qad tabayyanar rushda minal ghayy, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ tidak ada paksaan dalam agama. Sungguh jalan benar itu nyata bedanya dari kesesatan. Karena itu barang siapa ingkar kepada Tawud dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang kepada suatu pegangan yang sangat kuat lagi tidak akan putus dan Allah Maha Mendengar Maha Mengetahui Al-Baqarah 257 Beberapa ayat Al-Qur'an telah disampaikan sebagai contoh yang di dalamnya membantah adanya suatu jenis kekerasan paksaan dan hukuman atas nama agama dan ketika menyebutkan perihal orang-orang murtad tidak menyebutkan jenis hukuman tertentu hal ini membimbing kita bahwa Bagi orang-orang yang murtad, syariat Islam tidak menetapkan hukuman duniawi atau jasmani. Dalam mendukung ajaran Al-Qur'an dan pandangan tersebut lebih lanjut dikatakan bahwa di dalam Al-Qur'an disebutkan perihal orang-orang munafik di berbagai tempat dan keburukan orang-orang munafik diterangkan sedemikian rupa banyaknya, padahal keburukan orang-orang kafir pun tidak sebanyak itu. Mereka disebut juga fasik, disebut juga kafir, berkenaan dengan mereka disebutkan bahwa mereka memilih kufur setelah masuk Islam, namun bagi orang-orang munafik tidak disebutkan suatu hukuman tertentu. Dan sejarah Islam menjadi saksi bahwa tidak ada seorang pun munafik yang diberikan hukuman disebabkan oleh kemunafikannya. Sebagaimana dalam menjelaskan perihal orang-orang munafik, Al-Quran berfirman, Kul anfiku tau'an au karhan lai minkum innakum kuntum qauman fasiqin wama mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wala ya'tuna illa kusala, wa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum karihun katakanlah belanjakanlah dengan rela ataupun dengan terpaksa, ini sama sekali tidak akan pernah diterima darimu. Sesungguhnya, kamu adalah kaum yang durhaka, dan tidak ada yang menghalangi diterimanya sumbangan dari mereka, kecuali karena sesungguhnya mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak mendirikan salat, kecuali dengan malas, dan mereka tidak membelanjakan harta di jalan Allah, kecuali dengan enggan. Surah At-Taubah ayat 53 hingga 54. Dalam ayat tersebut, orang-orang munafik disebut fasik dan disebutkan juga orang yang kufur terhadap Allah dan Rasulnya. Selanjutnya berkenaan dengan kerasnya kekufuran mereka dijelaskan lebih lanjut pada ayat berikut. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufur wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu wa ma illa أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير Mereka bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu, padahal sebenarnya mereka telah mengatakan perkataan ingkar dan mereka telah ingkar sesudah memeluk Islam dan mereka sangat menginginkan sesuatu seperti ini yang tidak dapat mereka capai dan mereka itu tidaklah menaruh dendam kepada orang-orang yang beriman kecuali karena Allah dan Rasulnya telah menjadikan mereka kaya dan dengan karunia-Nya. Maka jika mereka tobat itu lebih baik bagi mereka. Tetapi jika mereka berpaling Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia maupun di akhirat dan tidak akan ada bagi mereka di bumi ini seorang sahabat dan tidak pula penolong. At-Taubah ayat 75. Demikian pula dalam surah At-Taubah ayat 66 difirmankan bahwa setelah beriman kamu menjadi kafir. La qad Janganlah kamu mengemukakan dalih sungguh kamu ingkar. setelah kamu beriman. At-Taubah ayat 66 Begitu pula berkenaan dengan orang-orang munafik telah turun satu surat yakni surah Al-Munafikun di dalamnya difirmankan Ittakhudu aimanahum junnah Fasaddu an sabirillah Innahum sa'amakanu ya'malun ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka perisai, maka mereka menghalangi orang-orang dari jalan Allah. Sesungguhnya sangat buruk apa yang senantiasa mereka kerjakan, yang demikian itu disebabkan mereka beriman, kemudian mereka ingkar, lalu dibubuhkan cap atas hati mereka, karena itu mereka tidak mengerti. Di sini pun dijelaskan perihal status mereka yang kufur setelah beriman, namun tidak ditetapkan suatu jenis hukuman tertentu atau dan tidak juga dihukum. Alhasil banyak sekali ayat senada yang di dalamnya disebutkan orang-orang yang beriman, kemudian mereka memilih untuk kufur, baik itu secara terang-terangan maupun secara amalan. Orang-orang tersebut telah dikatakan sebagai fasik, kafir, atau murtad, tetapi tidak ada hukuman mati atau sejenisnya yang ditetapkan untuk mereka. Berkenaan dengan apa sabda Rasulullah SAW tentang orang yang murtad? Setelah firman di dalam Al-Quran Karim, kini kita pun melihat bagaimana sabda yang telah disampaikan oleh wujud yang penuh berkat yang kepadanya Al-Quran telah diturunkan dan menjadi pemenuhan firman Allah karena khulukuhul Quran dan wujud yang telah berupaya menerapkan perintah-perintah Al-Quran Karim dengan memperlihatkan amalan, contoh, dan keteladanan beliau. Peristiwa yang tertera di dalam Sahih Bukhari berikut ini menyimpulkan bahwa tidak ada hukuman syariat yang ditetapkan bagi mereka yang murtad. Bunyi hadis yang dimaksud adalah Hadrat Jabir bin Abdullah menyampaikan bahwa ada seorang Arab gurun yang menghadap Nabi Wasallam lalu memeluk Islam dan berbaikat kepada beliau. Keesokan hari, orang itu sakit demam di Madinah. Ia datang menemui Rasulullah dan berkata, "Saya ingin menarik kembali banyak saya." Kemudian ia datang untuk kedua kalinya dan berkata, "Saya ingin menarik kembali banyak saya." Rasulullah menghindar hingga tiga kali dan tidak memberi jawaban. Lalu orang Arab gurun itu pergi dari Madinah. Atas hal ini, Rasulullah bersabda, "Madinah layaknya periuk api yang membersihkan. Ia menghilangkan noda-noda dan membersihkan sesuatu yang suci." Hadrat Maulana Syair Ali Sahib dalam buku karya beliau, Qatlin Murtad dan Islam, buku ini beliau susun di bawah pengawasan Hadrat Khalifatul Masih yang kedua, Erdal Di dalamnya tertera hadis ini, dan setelahnya beliau, yakni Maulana Syair Ali Sahib, menulis, Kedatangan orang tersebut secara berkali-kali kepada Rasulullah pun menzahirkan bahwa hukuman bagi orang yang murtad bukanlah dibunuh. Karena jika dibunuh, maka ia sama sekali tidak akan datang ke hadapan Rasulullah SAW. Bahkan ia akan keluar dengan sembunyi-sembunyi tanpa memberitahukannya kepada siapapun bahwa ia ingin murtad. Ada yang berpendapat bahwa... Ditetapkannya hukuman mati untuk yang murtad di dalam syariat Islam adalah untuk mencegah kemurtadan dan tujuannya adalah untuk memaksa orang-orang agar tetap berada di dalam Islam. Jika hal ini memang benar, maka mengapa Rasulullah tidak memperingatkan orang yang datang berkali-kali tersebut? Mengapa tidak dikatakan kepadanya, "Ingatlah bahwa hukuman bagi yang murtad di dalam Islam adalah mati. Jika Anda murtad, maka Anda akan dibunuh." Lalu tatkala kaum muslim mengetahui bahwa ia telah berkali-kali menzahirkan kemurtadannya dan khawatir bahwa setelahnya ia akan melarikan diri, maka mengapa pula kaum muslim saat itu tidak mengatur penjagaan supaya ia dapat ditangkap saat ingin melarikan diri dan supaya hukuman syariat padanya tetap diterapkan? Mengapa para sahabat tidak berkata kepadanya, "Jika Anda cemas akan jiwa Anda, maka janganlah menjadi murtad. Karena yang berlaku di kota ini adalah jika ada seorang yang masuk Islam lalu murtad, maka ia akan segera dibunuh. Alhasil, kemurtadan yang berkali-kali dizahirkan orang Arab gurun ini, dan kedatangannya berulang kali ke hadapan Rasulullah dan perlakuan Rasulullah yang tidak memperingatinya seperti disebutkan dan para sahabat yang tidak memberi putusan hukuman mati untuknya dan keluarnya orang itu dari Madinah tanpa adanya keberatan dari siapapun seluruh hal ini menjadi saksi jelas bahwa Islam tidak menetapkan hukuman syariat apapun bagi orang yang murtad lalu sejenis penzahiran kebahagiaan dari Rasulullah akan keluarnya orang tersebut dari Madinah beliau bersabda Madinah layaknya suatu periuk api yang membersihkan, yang memisahkan noda dari permata yang murni. Maka hal ini dengan jelas menyatakan bahwa Rasulullah menghindari untuk menekankan seseorang di dalam Islam secara paksa atau mencegah kemurtadan dengan menempuh cara-cara paksa. Bahkan jika ada seseorang yang kotor yang keluar dari jamaah umat Islam, Rasulullah tidak juga bersedih dan beliau tidak berupaya untuk melawan keinginan orang itu lalu dipaksa tetap di dalam Islam. Bahkan kepergian orang seperti itu bagi Rasulullah adalah seperti hambatan yang hilang dan menjadi faktor kesucian bagi jemaat Islam. Seandainya ini adalah ajaran Rasulullah, yaitu seorang yang satu kali telah masuk Islam lalu dipaksa tetap di dalam Islam, walau dengan cara bagaimanapun juga, dan jika ia tetap bersikeras ingin keluar lalu dibunuh, maka contoh seperti itu pastinya akan menjadi pelajaran bagi yang lain. Seharusnya Rasulullah marah dengan kepergian sosok Arab gurun itu, lalu menegur para sahabat dengan bersabda, "Mengapa kalian membiarkannya pergi dan mengapa tidak memperingatkannya akan hukuman mati?" Seharusnya Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mengejarnya dan membawa orang itu kepada beliau untuk dijatuhi hukuman mati. Sebaliknya, Rasulullah justru bersabda dengan nada lain, "Baguslah kalau ia pergi karena ia tidak layak lagi tinggal di antara kaum Muslim." Allah taala dengan tangannya sendiri telah menyingkirkan ia dari kita. Jadi, contoh dari seorang Arab gurun itu merupakan satu dalil yang jelas dan pasti bahwa tidak ada suatu hukuman syariat yang ditetapkan bagi orang yang murtad. Adapun tentang syarat-syarat perdamaian yang terjadi di Hudaybiyah antara Rasulullah dengan kaum musyrik maka di dalam hadis tentang perdamaian Hudaybiyah tertera, diriwayatkan dari Barra bin Arib bahwa Rasulullah melakukan perdamaian dengan kaum musyrik di Hudaybiyah dalam tiga perkara. Syarat pertama adalah jika ada di antara kaum musyrik yang menjadi Muslim, lalu pergi kepada Rasulullah, maka beliau akan memulangkannya. Syarat kedua, jika di antara kaum Muslim ada yang murtad dan pergi ke kaum musyrik, maka kaum musyrik tidak akan memulangkannya kepada beliau. Dari syarat kedua tampak jelas bahwa tidak ada hukuman syariat yang ditetapkan untuk mereka yang murtad. Karena jika di dalam syariat Islam telah ditetapkan hukuman untuknya yaitu mereka harus dibunuh, maka Rasulullah pasti tidak akan menerima pernyataan kaum musyrik karena adanya hukuman syariat ini. Selain itu, ada juga peristiwa-peristiwa lain yang darinya dengan jelas tampak bahwa di masa Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam yang penuh berkat, ada beberapa orang yang memilih murtad dari Islam. Meski demikian, tidak ada keberatan atas kemurtadan mereka tidak seperti saat ini di mana mereka memeranginya dan menganggapnya sebagai satu tindak pemberontakan. Hadrat Muslim Maud lebih jauh menjelaskan permasalahan ini dengan satu ayat lain dari Al-Qur'an Al-Majid yaitu "Wa ma alar rasuli balagul mubin". Huzur bersabda, ayat ini mengisyaratkan bahwa upaya dengan jalan tablig adalah prinsip yang lebih baik dari menggunakan pedang. Dan Hadrat Ibrahim alaihissalam pun telah menempuh jalan ini. Ini jugalah petunjuk dari Allah Ta'ala kepada umat beliau di zaman itu, bahwa pekerjaan Rasul kami itu hanyalah menyampaikan pesan dan bukan memaksa orang dengan pedang. Dan inilah yang merupakan intisari dari Al-Quran yaitu meyakinkan orang lain dengan dalil adalah tugas dari insan-insan agamawi. Memaksa orang lain agar menerima bukanlah tugas insan agamawi, tetapi sangat disayangkan dunia tidak memahami masalah ini karena bahkan kaum muslim sendiri menganggap membunuh yang murtad adalah diperbolehkan. Hadrat Muslim Ma'udzir bersabda, kenyataannya siapapun pemeluk suatu akidah Apakah ia memeluk akidah yang benar atau salah, ia tetap akan menganggapnya benar, seperti halnya seorang Muslim yang menganggap agamanya benar. Memang, agama Kristen adalah salah, tetapi apa yang difahami oleh kebanyakan umat Nasrani tentang akidah Kristen mereka, mereka pasti meyakininya benar. Agama Hindu adalah salah, tetapi persoalannya adalah apa yang diyakini oleh sebagian besar umat Hindu di dunia terkait agama Hindu mereka pasti mereka meyakininya benar. Agama Yahudi saat ini memang tidaklah benar, namun persoalannya adalah apakah yang diyakini oleh kebanyakan umat Yahudi terkait agama Yahudi mereka? Mereka pastinya meyakini benar. Alhasil, jika atas dasar hal ini di seseorang diperbolehkan membunuh orang lain karena ia menganggap bahwa agamanya benar dan yang lain adalah salah, hanya atas dasar ini, maka mengapa seorang Kristen tidak memiliki hak untuk membunuh muslim manapun sesukanya? Mengapa seorang Hindu tidak berhak untuk memaksa orang lain menjadi Hindu? Dan jika tidak, ia akan membunuhnya. Mengapa pemeluk Konghucu di Tiongkok tidak memiliki hak untuk memaksa orang lain memeluk agamanya? Saat ini di Filipina, di mana masih terdapat 15 hingga 20 ribu kaum muslim di sana, yaitu di masa Hadrat Muslim Ma'ud bersabda, kini pasti lebih dari ini. Mengapa kaum Kristen di sana tidak memiliki hak untuk menjadikan mereka Kristen secara paksa? Mengapa kaum Muslim di Amerika tidak memiliki hak untuk menjadikan secara paksa kaum Muslim yang tinggal di sana untuk memeluk Kristen? Mengapa negara Rusia tidak memiliki hak menjadikan secara paksa semua warganya untuk memeluk Kristen, atau menjadikan mereka orang komunis secara paksa? Jika kaum Muslim boleh mengubah akidah orang lain secara paksa, maka secara akal sehat kaum lain pun harus diizinkan melakukannya. Tetapi, apakah dengan mengizinkan hak ini maka akan dapat tercipta kedamaian di dunia? Apakah dengan menerapkan hal ini, Anda pun bersedia menyatakan kepada putra Anda atau istri Anda bahwa ini adalah hal yang baik? Yaitu, setiap Kristiani berhak menjadikan orang lain memeluk Kristen secara paksa, atau setiap Muslim berhak menjadikan orang lain memeluk Islam secara paksa, atau setiap orang Iran berhak mengubah semua orang Hanafi menjadi Syiah secara paksa. Atau semua orang Hanafi berhak mengubah semuanya menjadi Sunni. Alhasil, ini adalah suatu hal yang bertentangan dengan akal, dan tidak ada seorang pun yang dapat menerimanya meski untuk satu menit saja. Kaum-kaum dari para nabi terdahulu, kapanpun mereka mengingkari hidayah dari Tuhan, maka Allah telah berfirman kepada mereka. Anul kumuha wa antum laha karihun, yakni jika kalian tidak suka menerima petunjuk, maka kami tidaklah dapat memberi petunjuk kepadamu secara paksa. Meski demikian, sangat disayangkan bahwa dewasa ini ada saja orang Islam yang mengingkari asas ini, dan kini kita melihat bahwa kebanyakan umat muslim setuju akan hal ini. Jika dunia memahami permasalahan ini, maka pasti paksaan dalam perkara agama dan politik akan berakhir. Setiap orang tidak akan memasukkan secara paksa akidah mereka kepada orang lain dan suatu negara tidak akan berupaya memaksakan atas asas pos politiknya kepada negara lain secara paksa. Hadrat Akdas Masih Islam bersabda, "Saya tidak mengetahui bahwa dari mana para musuh kita mendengar bahwa Islam telah menyebar dengan pedang. Tuhan sendiri telah berfirman di dalam Al-Qur'an Syarif, la ikraha din tidak ada paksaan dalam agama. Jadi siapa yang telah memerintahkan paksaan? Dan paksaan apa yang dahulu pernah terjadi? Dan apakah orang yang dahulu menurut mereka menjadi muslim karena paksaan dapat memiliki ketulusan dan iman yang sedemikian rupa hingga mereka yang berjumlah 300 pun bersedia melawan ribuan orang tanpa mendapatkan imbalan apapun? Lalu tatkala jumlah mereka mencapai seribuan orang, mereka pun sanggup mengalahkan ratusan ribu musuh dan mereka rela berkorban layaknya hewan kurban demi melindungi agama mereka dari serangan musuh dan mereka telah menorehkan darah mereka demi kebenaran Islam dan mereka telah sedemikian masygulnya dalam menyebarkan tauhid ilahi di mana mereka bersedia pergi hingga padang pasir Afrika seraya menanggung kesulitan dan menempuh kesahajaan demi menyebarkan Islam di negeri itu lalu mereka memikul segala kesusahan untuk tiba di negeri Tiongkok bukan untuk berperang tetapi untuk menyebarkan Islam dengan cara penuh kesahajaan setibanya mereka di negeri itu di mana hasil dari dakwah mereka yang penuh berkat telah lahir berjuta-juta umat muslim di dunia ini Lalu dengan jubah kesahajaan itu pun mereka datang ke Hindustan dan banyak sekali penduduk tanah ini yang menjadi pemeluk agama Islam. Lalu mereka menyuruhkan semboyan La ilaha illallah hingga perbatasan-perbatasan Eropa. Katakanlah oleh Anda sekalian secara jujur, apakah ini semua adalah pekerjaan mereka yang mengislamkan orang secara paksa? Yaitu mereka yang berbicara mukmin namun berhati kafir. Tidak, ini adalah pekerjaan orang-orang yang hatinya penuh dengan nur keimanan dan hanya Tuhanlah yang ada di dalam kalbunya. Dari semua ayat Al-Quran dan petunjuk tersebut telah terbukti bahwa hukuman untuk yang murtad bukanlah kematian. Kini yang menjadi persoalan adalah jika hukuman untuk orang yang murtad bukanlah kematian, maka mengapa Hadrat Abu Bakar memerintahkan untuk membunuh mereka yang murtad? Hakikatnya adalah, dengan menelaah sejarah, kita dapat mengetahui dengan mudah bahwa orang-orang yang murtad di masa Hadrat Abu Bakar tidak hanya murtad saja. Mereka bahkan menjadi pemberontak, yaitu pemberontak dengan keinginan bengis. Mereka tidak hanya telah berencana jahat untuk membunuh kaum Muslim dengan menyerang Madinah, mereka bahkan menangkap dan membunuh orang-orang Muslim di beberapa daerah tanpa belas kasih. Tubuh-tubuh mereka dipisah-pisahkan dan mereka dibakar hidup-hidup. Mereka yang murtad itu adalah orang-orang yang telah bertindak aniaya, melakukan pembunuhan keji, telah memberontak, merampas, dan melakukan berbagai kebiadaban, sehingga sebagai tindak perlawanan dan pembalasan, orang-orang yang menyulut peperangan itu lantas diperangi dan atas dasar ayat jaza sayyi'atin sayyiatum misluha mereka pun diberikan hukuman yang setara yaitu mereka diperintahkan agar diperangi seperti halnya pelanggaran yang mereka lakukan maka dari itu ada beberapa rincian yang diambil dari buku-buku rujukan sejarah di dalam tarikh Humayis tertera Kharijah bin Hisn yang termasuk dari orang-orang yang murtad, ia bergerak dengan membawa beberapa prajurit berkuda menuju Madinah. Ia ingin menghentikan penduduk Madinah sebelum mereka dapat keluar berperang atau menyerang saat penduduk Madinah lalai. Jadi, mereka menyerang Hazrat Abu Bakar dan kaum muslim secara tiba-tiba tanpa mereka mengetahuinya. Orang-orang murtad itu tidak hanya menyerang Madinah. Ketika Hazrat Abu Bakar telah mengalahkan mereka, mereka pun menyerang umat muslim yang tinggal bersama mereka yang tetap teguh dalam keimanan mereka sebagaimana sebagian ulasan tentangnya telah saya sampaikan pada khutbah yang lalu mereka tetap teguh di dalam islam meskipun kaum mereka menjadi murtad terkait hal ini al tabari menulis tatkala hadrat abu bakar telah mengalahkan beberapa kabilah yang menyerang Banu Zogian dan Abbas menyerang kaum muslim yang tinggal bersama mereka dan membunuh mereka dengan berbagai cara yang keji. Lalu kabilah yang lain pun melakukan hal yang seperti mereka, yakni membunuh siapa saja yang tetap teguh di dalam Islam. Al-Lamah Ibn Asir menulis, Kabilah Abbas dan Zubian mulai membunuh setiap muslim yang ada bersama mereka dengan sangat keji. Melihat mereka, kabilah yang lain pun melakukan hal yang serupa, Atas hal ini, Hadrat Abu Bakar bersumpah bahwa beliau pasti akan memerangi orang-orang di setiap kabilah itu, yaitu mereka yang telah membunuh orang Muslim. Seperti yang telah dijelaskan, kabilah-kabilah yang murtad setelah kewafatan Rasulullah, kemurtadan mereka tidak terbatas hanya dalam hal keagamaan, tetapi mereka pun melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Islam. Mereka telah menghunus pedang di tangannya dan menyerang Madinah. Mereka telah membunuh orang-orang muslim di kaum mereka, membakar mereka dan memotong tubuh mereka. Seperti di Tarikh Tabari, dalam menerangkan tentang Hadrat Khalid bin Walid, tertera bahwa ketika kabilah Asad, Ghatfan, Hawazun, Sulaim, dan Teh mengalami kekalahan, maka Khalid Anhu tidak menerima maaf mereka, kecuali mereka membawa ke hadapan beliau orang-orang yang dalam keadaan murtad telah membakar orang muslim, memotong tubuh mereka, dan menganiaya mereka. Alamah Ibn Khaldun menulis, kabilah-kabilah Arab yang murtad ini bergerak menuju ke Madinah dengan tujuan untuk memerangi Hadrat Abu Bakar dan kaum Muslim. Tertera di dalam tarikh Tabari bahwa Abbas dan Zubian yang terlebih dulu menyerang. Sebagaimana sebelum kembalinya Hadrat Usama, Hadrat Abu Bakar terpaksa berperang melawan mereka. Alamah Ibn Khaldun menulis bahwa kabilah Rabiah memilih murtad dan mengangkat Munzir bin Nu'man yang namanya dielulukan mereka mengangkatnya menjadi raja. al Aini, penulis syarah Sahih Bukhari menulis, Hadrat Abu Bakar Dulu Anhu memerangi para pengingkar zakat hanya dikarenakan mereka menolak zakat dengan menggunakan pedang dan mengobarkan peperangan melawan umat Islam. Al-Lamah menuturkan bahwa Imam Khattabi setelah menulis berbagai perkara mengenai orang-orang yang murtad setelah kewafatan Rasulullah, para pengingkar zakat dan sebagainya, beliau menulis bahwa Sebenarnya, mereka ini adalah pemberontak, dan mereka dikatakan murtad hanya karena mereka telah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang murtad. Seorang penulis dalam bukunya berulang kali menggunakan kata pemberontakan, pemberontak, dan sebagainya untuk orang-orang yang murtad. Ia mengatakan bahwa ketika kabar kewafatan Rasulullah tersebar ke seluruh Arab, dan api pemberontakan berkobar di setiap penjuru daerah yang terkena dampak terburuk adalah Yaman. Meskipun Ansi, sosok yang mengebarkan api tersebut telah terbunuh. Musailamah di Banu Hanifah dan Tulaiha di Banu Asa mendakwakan kenabian dan mereka menghimpun ribuan orang bersama mereka dan mulai mengatakan kepada orang-orang bahwa Nabi kabilah-kabilah sekutu Asad dan Ghatfan selalunya lebih dicintai dari Nabi orang Quraisy karena Muhammad Wasallam telah wafat sedangkan Tulaiha masih hidup Ketika berita pemberontakan-pemberontakan tersebut sampai kepada hadrat Abu Bakar, maka beliau bersabda, "Kita harus menunggu hingga kita menerima laporan lengkap tentang semua kejadian tersebut dari para pejabat dan amir di daerah tersebut. Beberapa hari kemudian, datanglah laporan dari para amir. Dari laporan-laporan tersebut nampak jelas bahwa bukan hanya kedamaian negeri berada di dalam bahaya, di tangan para pemberontak." Tetapi nyawa orang-orang yang tidak mendukung para pemberontak yang berkedok kemurtadan dan tetap teguh dalam Islam pun berada dalam bahaya besar. Dalam situasi seperti itu, bagi hadirat Abu Bakar Siddiq, tidak ada cara lain untuk mengendalikan situasi selain melawan pemberontakan itu dengan kekuatan penuh dan menaklukkan para pemberontak itu. Bagaimanapun juga, seorang penulis menulis. Hadrat Abu Bakar memikirkan penumpasan orang-orang murtad yang mengobarkan api pemberontakan di berbagai wilayah Arab dan di tangan mereka lentera Islam dan laron-laron yang mengitarinya berada dalam bahaya besar. Kemudian seorang penulis menulis bahwa setelah kewafatan Rasulullah, banyak sekali pemimpin-pemimpin Arab yang murtad dan menjadi penguasa di wilayahnya masing-masing. Menurut para peneliti, Kemurtadan ini sebagian besar adalah bersifat politis. Kemurtadan yang sifatnya keagamaan sangatlah sedikit. Di hari-hari terakhir kehidupan Rasulullah di dunia ini, para pemimpin dari beberapa kabilah Arab mendakwakan kenabian untuk memberi kedok keagamaan pada gerakan-gerakan politik pemberontakan mereka. Kisah ini masih akan berlanjut. Insya Allah, bagiannya yang tersisa akan disampaikan pada kesempatan mendatang. Ringkasan dari kutipan-kutipan sejarah tersebut adalah: "Kabilah-kabilah yang murtad telah menghalangi harta zakat, yakni mereka menghalangi pajak pemerintah secara paksa. Mereka merampas harta zakat dari beberapa tempat. Mereka merampas harta zakat, menyiapkan pasukan, dan menyerang Madinah yang merupakan ibu kota pemerintahan. Mereka membunuh orang-orang Islam yang menolak untuk murtad." bahkan beberapa orang mereka bakar hidup-hidup. Oleh karena itu, berdasarkan pada tindakan pemberontakan bersenjata melawan pemerintah, merampas harta pemerintah, membunuh orang-orang Islam, dan membakar mereka hidup-hidup, orang-orang murtad seperti itu telah berhak untuk diberikan hukuman mati. Sebagaimana Al-Quran menyatakan, وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ مِثْلُهَا dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Di tempat lain, Allah Ta'ala berfirman, Innama jaza'ul ladhina yuharibuna allaha wa rasulah wa yasa'awna fil ardi fasadan ayyukattalu au yusallabu au tuqatta'a aidihim wa arjuluhum min khilafin Orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, yakni maksudnya adalah orang-orang yang memerangi Rasul dan khalifah Rasul atau pemerintahan Islam. Karena perang tidak bisa dilakukan dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tidak bisa ditampar, dilempar batu, dipanah, atau ditebas dengan pedang, maka maksudnya adalah. Memerangi mereka, yakni Rasul, Khalifah Rasul, atau pemerintahan Islam, dalam kalimat fil -ardi disebutkan mengenai apa makna dari "Berperang dengan Allah dan Rasul". Rinciannya adalah: barang siapa yang berperang dengan Allah dan Rasul-Nya, yakni berbuat kekacauan di dalam negeri. melakukan tindakan pembunuhan, perampokan, zina, perampasan, pemberontakan. Hukuman untuk mereka adalah talu au yusallabu. Mereka harus dibunuh dengan kejam atau disalibkan. Alhasil, saya telah sampaikan tambahan sedikit lagi barusan. Selebihnya akan saya sampaikan di lain waktu. Sekarang saya ingin menyampaikan riwayat beberapa almarhum. Setelah salat Jumat saya akan memimpin salat jenazah mereka. Yang pertama yang terhormat Muhammad Bashir Syad Sahib seorang pensiunan Mubalik. Beliau belakangan ini tinggal di Amerika. Beliau wafat di usia 91 tahun. Innalillahi wa inna Ayahanda beliau mendapatkan taufik untuk baiat pada tahun 26 pada tahun 45 setelah lulus sekolah menengah beliau masuk Madrasah Ahmadiyah. Pada tahun 52 beliau lulus ujian Fazil bahasa Arab dengan peringkat yang bagus. Pada tahun 54 beliau meraih gelar syahid dari Jamiatul Mubashirin, Rabwah. Kemudian beliau mempelajari ketabiban selama satu tahun. Dari 56 hingga 57 beliau mendapatkan taufik berkhidmat di Wakalah Tafsir Rabwah. Pada tahun 58 beliau pergi ke Sierra Leone. Beliau dikirim ke sana sebagai mubalik. Di sana beliau mendapatkan taufik berkhidmat di berbagai tempat. Beliau juga merilis press di sana. Kemudian dari sana beliau ditugaskan ke Nigeria. Di sana pun beliau bekerja dengan baik. Kemudian setelah 3 tahun pada tahun 64 beliau dipanggil pulang dari Nigeria. Kemudian pada tahun 64 beliau dikirim ke Nigeria untuk kedua kalinya. Pada tahun 67, Almarhum melakukan perjalanan tabligh ke ben Benin. Di sana Allah Ta'ala memberikan taufik kepada beliau untuk bertabligh kepada orang-orang yang berkedudukan tinggi dan membayatkan mereka. Pada tahun 70, pada kesempatan lawatan Hadrat Khalifatul Masih III Rahimahullah ke Afrika, ketika beliau datang ke Kano, Almarhum mempersembahkan hadiah 100 mubayin baru ke hadapan Huzur, Huzur rahimahullah merasa senang dan memberikan sorban beberkat beliau kepada Bashir Shahid sahib. Ketika beliau pulang pada tahun 70, beliau mendapatkan karunia untuk umroh. Pada tahun 83, almarhum ditugaskan sebagai sekretaris majelis Karpardaz Bashir Makbarah Rabwah. Dan pada tahun 84, terjadi ordonansi menentang jemaat. Setelah itu ketika Hadrat Khalifatul Masih yang keempat rahimahullah harus berhijrah, beliau mendapatkan taufik menyampaikan khutbah yang disampaikan sebelum hijrah di hadapan Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahimahullah. Beliau disebutkan dalam sejarah peristiwa tersebut dari sisi ini. Pada tahun 88, dikarenakan kondisi pribadi, almarhum mengajukan pensiun kepada Hadrat Khalifatul Masih ar Rahimahullah yang kemudian dikabulkan dan beliau pergi ke Amerika. Di antara yang ditinggalkan adalah istri beliau, Nasrin Akhtar Shah Sahibah, seorang putra dan empat orang putri, Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan maghfirah dan rahmatnya dan menjadi dan menjaga anak keturunan beliau untuk tetap terhubung dengan jemaat dan khilafat dengan penuh kesetiaan. Jenazah selanjutnya, Rana Muhammad Siddiq Sahib yang merupakan putra dari Rana Alim Din Sahib dari Meliawala Distrik Sialkot. Beliau juga wafat pada beberapa hari yang lalu, innalillahi wa inna Ayahanda almarhum pada tahun 38 pergi ke Kadian dan berbayat. Almarhum disiplin dalam salat dan puasa, rajin tahajud, rajin berdoa, sosok yang sangat pemberani. Beliau sangat mencintai khilafat dan mengamalkan perintah khalifah waktu. Beliau memberikan nasihat-nasihat kepada semua anak-anaknya untuk senantiasa menjalin ikatan dengan jemaat dan mencintai serta mentaati khilafat. Pada tahun 74 dan 84, beliau menghadapi kondisi sulit dikarenakan perentangan terhadap jemaat, namun beliau memperlihatkan keteguhan. Beliau meninggalkan enam putra dan satu putri. Salah satu putra beliau, Rana Muhammad Akram Mahmud Sahib, adalah seorang mubalik yang bertugas di Nigeria. Beliau tidak bisa hadir pada pengurusan dan pemakaman jenazah ayahanda beliau karena sedang di medan tugas. Sebelumnya pada tahun 2018 pun ibunda beliau wafat, beliau juga tidak bisa hadir. Semoga Allah taala menganugerahkan kepada beliau kesabaran dan ketabahan dan menganugerahkan ampunan dan kasih sayang kepada almarhum. Jenazah selanjutnya yang terhormat Dr. Mahmud Ahmad Khawaja, Sahib dari Islamabad. Beliau wafat beberapa hari yang lalu. Innalillahi wa inna raji'un. Beliau berusia 78 tahun dengan kurnia Allah taala beliau seorang musik Ahmadiyah masuk ke dalam jemaat beliau melalui ayahanda beliau, Khajah Muhammad Syarif. Beliau bayat pada masa Khalifah Thani Rada, 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 Anhu dengan berdasarkan mimpi. Beliau seorang yang sangat berfitrat suci. Oleh karena itu, meskipun sanak kerabat beliau yang lainnya menentang jemaat, Allah Ta'ala memerintahkan kepada beliau untuk bayat kepada Hadrat Musimud Salam sebanyak tiga kali di dalam mimpi. Akhirnya beliau bayat. Dr. Mahmud Khaja sahib meraih pendidikan dasarnya di Peshawar. Setelah itu, pada tahun 66 beliau meraih gelar MSc di bidang kimia dari Universitas Peshawar. Kemudian pada tahun 73 beliau meraih gelar PhD dari Trobe University Melbourne Australia. Beliau mengajar di berbagai universitas baik di Pakistan maupun di luar negeri. Beliau pernah mengajar di Universitas Cape Coast di Ghana saya mengenal beliau di sana dan saya melihat beliau seorang yang sangat sederhana, rendah hati dan tulus. Beliau seorang ahli riset yang sangat handal. Beliau sangat disegani baik di Pakistan maupun luar negeri sebagai ahli riset. Beliau menikah dengan Amatul Qayyum Sahibah, putri dari Chaudhry Akramullah Sahib. Beliau memiliki satu putra dan satu putri. Dokter Dokter Mahmud Khaja sahib mendapatkan taufik mewakafkan diri bersama istri beliau di Sierra Leone dari tahun 79 hingga 84. Putra dok Putra beliau Dr. Tariq Khajah menuturkan bahwa pada bulan Ramadan secara khusus almarhum biasa membaca Al-Qur'an dan terjemahannya dengan penuh perenungan. Beliau sedemikian rupa menekankan bahwa firman-firman Allah sabda-sabda Rasulnya dan sabda-sabda para khalifah harus disampaikan secara persis kata perkatanya. Kesalahan pada kata-kata bisa menyebabkan salah pengertian. Abdul Bari Sahib, Amir Distrik Islamabad menulis bahwa saya dan Khajah Sahib mendapatkan kesempatan berkhidmat bersama di Sierra Leone di bawah skema Nusrat Jahan. Setelah pulang ke Pakistan, pertama-tama beliau bekerja di kantor pemerintahan, setelah itu, beliau pindah ke Islamabad, di mana beliau bergabung dengan SDPI. Beliau sangat populer di institusi ini, dan meskipun populer, beliau tetap bekerja dengan penuh keikhlasan. Beliau bekerja untuk menghilangkan bahan kimia berbahaya dalam produk makanan, sistem optik, produk kecantikan, dan sebagainya, dan mendapatkan popularitas internasional yang cukup besar dalam pekerjaan ini dan menulis beberapa buku berkenaan dengan ini. Bari Sahib menuturkan, setiap kali beliau menulis sebuah buku, beliau selalu mengirimkan satu salinan buku tersebut kepada saya. Saat ini, saya memiliki cukup banyak buku karya beliau. Beliau seorang Ahmad yang mukhlis. Beliau memiliki jalinan kecintaan dengan khilafat. Beliau senantiasa mengidentifikasi kelemahan-kelemahan para hudam untuk kepentingan terbiat mereka. Selain dari Pakistan, para ilmuwan, perwakilan-perwakilan kementerian, para konselor universitas, para profesor, para pimpinan NGO dari Jerman, Swedia, Burkina Faso, Amerika, Azerbaijan, Swiss, Nigeria, Mesir, Bahrain, dan banyak negara lainnya mengirimkan pesan-pesan bela sungkawa atas kewafatan beliau. Cukup banyak pesan yang datang dari mereka. Anak-anak beliau mengirimkannya juga kepada saya. Saya akan membacakan beberapa di antaranya sebagai contoh. Mr Charles G Brown, Presiden Aliansi Dunia untuk Kedokteran Gigi Bebas Merkuri, Washington DC, USA menulis bahwa Dr Mahmud Khaja adalah seorang intelektual yang sangat unik dan pekerja sosial yang sangat langka. Tulisan ilmiahnya yang luar biasa tentang sains modern dan zat beracun penting untuk mengembangkan pengetahuan dan memberikan dasar untuk bekerja di sektor publik dan swasta. Upaya selama puluhan tahun bekerja melalui organisasi internasional telah membantu menerapkan perjanjian antara negara, mempromosikan saling pengertian di antara masyarakat sipil, dan mengurangi zat beracun di Pakistan. Beliau menerima penghargaan PBC The Pacific Basin Consortium for Environment and Health Chairman pada tahun 2019. Prestasi Dr. Mahmud termasuk menjadi Presiden Organisasi Medis Internasional. Beliau adalah satu-satunya dokter di antara Presiden Terpilih sejauh ini yang non-dokter. Beliau adalah seorang dokter PhD. Demikian pula, banyak ilmuwan memuji beliau, termasuk dokter dari Jerman dan Swiss. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan maghfirah dan rahmat kepada almarhum, dan memberikan kesabaran kepada mereka yang ditinggalkan, serta menganugerahkan taufik kepada mereka untuk dapat meneruskan kebaikan-kebaikan almarhum. Alhamdulillah سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إلا الله